Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja ya. Pertama siapkan pisang. Di sini aku pakai pisang raja. Aku pakai yang pisang kematangan seperti ini, 5 buah atau secukupnya. Jadi untuk beratnya ini kurang lebih 350 gram. Nah, setelah dikupas, ini pisangnya akan kita haluskan ya. Jadi sebelum dihaluskan, sebaiknya kita potong-potong dulu, jadi biar lebih mudah. Nah, untuk menghaluskan, di sini aku cukup pakai garpu aja seperti ini, tinggal kita tekan-tekan. Sekarang ini untuk pisangnya udah halus, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, di sini aku siapin keju ya. Jadi ini untuk tambahan isiannya, aku tambahin keju biar lebih enak. Untuk kejunya ini aku potong-potong aja, jadi diiris memanjang seperti ini. Sekarang siapkan mentega, ini agak banyak ya, jadi kurang lebih 50 gram mentega karena untuk menggoreng pisangnya. Kita lelehkan dulu. Kalau udah leleh, langsung aja kita masukkan pisang yang udah dihaluskan. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, jadi gak usah terlalu banyak ya gulanya karena ini untuk pisangnya udah manis. Langsung kita aduk rata. Jadi ini kita aduk sampai pisangnya itu ngeset jadi satu. Sekarang ini pisangnya udah ngeset jadi satu ya, dan udah tanak, langsung kita angkat. Nah, kalau pisangnya udah agak dingin, sekarang bisa langsung kita bentuk. Untuk ngebentuknya ini sesuai selera ya. Di sini aku bentuk memanjang, jadi kita pipihkan dulu, lalu kita isi dengan keju yang udah kita iris-iris. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Simple sekali ya, ini teman-teman pasti bisa bikin. Nah, untuk isiannya ini udah selesai semua. Sekarang bisa kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin untuk adonannya. Siapkan tepung ketan. Di sini aku pakai 250 gram atau kurang lebih 25 sendok makan ya. Lalu kita tambahkan 50 gram tepung beras atau 5 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Sekarang ini bisa kita aduk dulu ya, jadi biar lebih merata. Kemudian siapkan santan panas ya. Jadi untuk santannya ini udah aku rebus dulu, dan waktu panas seperti ini kita tambahkan pasta pandan secukupnya, jadi kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya. Boleh di skip ya, atau bisa diganti dengan yang lain, tapi menurut aku pakai pasta pandan ini enak banget. Dan sewaktu masih panas seperti ini langsung kita tuang ke dalam tepung-tepungnya ini. Langsung kita aduk-aduk ya. Untuk masukinnya dikit-dikit aja sambil diaduk-aduk, jadi biar lebih mudah ngaduknya dan tentunya bisa dikira-kira. Sekarang ini biar lebih mudah ngaduknya, aku langsung aja pakai tangan. Kalau udah tercampur rata semua, tentunya udah ngeset ya, udah kalis, bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapkan wijen. Di sini aku pakai 50 gram wijen putih dan 1 sendok makan wijen hitam. Ini langsung kita mix ya. Dan di sini aku tambahkan sedikit air, dikit aja ya. Ini untuk ngaduk aja. Jadi biar nanti tuh lebih nempel wijennya. Selanjutnya sekarang bisa langsung kita bentuk adonannya. Ini kita ambil secukupnya ya. Ukurannya bisa disesuaikan selera.
Jadi ini aku ngambilnya kurang lebih 40 graman. Langsung kita isi dengan pisang dan keju. Kita gulung aja seperti ini. Ini simpel sekali, teman-teman pasti bisa ya. Nah, atau boleh dibentuk bulat-bulat juga boleh, selera. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Setelah dibentuk, kemudian langsung kita balur ya dengan wijennya. Jadi wijennya tadi udah kita beri sedikit air biar lebih nempel, sambil agak ditekan-tekan seperti ini ya. Oke teman-teman, ini udah selesai semua. Sekarang langsung aja kita goreng. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan minyak ya. Untuk minyaknya ini udah panas, langsung kita goreng pakai api kecil saja. Jadi biar nggak cepet gosong ya, tentunya matangnya lebih merata. Nah, kalau wijennya udah mulai berubah warna agak kecoklatan seperti ini, langsung kita angkat dan tiriskan. Oke teman-teman, ini udah selesai semua, jadinya 14 biji. Ini tadi udah aku cobain satu. Nah, sekarang aku kasih cup kertas seperti ini, jadi biar lebih cantik ya. Jadi kalau misal dibuat untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas seperti ini dan bisa kita bungkus pakai plastik ya, plastik OPP. Dan di sini aku menambahkan stiker thank you, jadi biar lebih cantik ya, lebih menarik tentunya, jadi menambah nilai jual. Nah, kalau misal dijual per piecesnya seperti ini, bisa dijual 3.000 sampai 5.000 ya, atau disesuaikan di daerah masing-masing. Karena ini menurut aku premium, isiannya pisang dan keju, dan untuk tekstur kulitnya juga molor-molor lembut gitu ya. Enak banget, kayak makan onde-onde, tapi isinya itu pisang dan keju yang premium. Beneran enak banget, recommended, cocok untuk cemilan ataupun ide jualan. Jangan lupa cobain di rumah.